Lah, kenapa kalian pencet? Kan gue udah bilang jangan dipencet. Jadi kepencet kan sekarang videonya. Ya udahlah kalau gitu sekalian aja gue mau ngevlog kalau gitu. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Ya. Yeah. Maaf karena gue udah jarang upload karena gue sibuk dengan kegiatan gue saat ini di 2021. Gue semakin sibuk jadinya gue jarang bikin video ya jadinya. Sorry ya guys, maaf. Dan ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Kalau gue di YouTube itu bukan mengejar deadline ya, tapi gue cuman sekedar hobi aja, membagi apa pengalaman gue. Gue kalau nyanyi atau nge-game gue share di YouTube, bukan mau cari viewer atau mau cari AdSense apalagi ya. Tapi kalau dapet ya alhamdulillah gue terima, tapi kalau enggak ya karena gue cuman menyalurkan hobi gue di YouTube, bukan untuk mencari uang. Gue cuman hobi aja. Oke, di sini gue mau menyampaikan keresahan gue di tahun 2021. Oke, gue dapat tempat baru, gue dapat lingkungan baru sekarang. Gue nggak mau bilang lingkungannya itu apa. Kita anggap aja lingkungan itu adalah sebuah tempat kursus ya, tempat kursus di mana banyak orang, di mana banyak teman baru gitu ya. Tempat kursus seperti itulah. Dan gue di situ udah berjalan hampir 1 bulan, udah hampir 1 bulan. Dan awalnya gue nyaman-nyaman aja sih, gue nyaman-nyaman sama orang-orangnya juga enak. Sama rekan-rekannya juga enak, yang cowok ya enak, yang cewek juga enak. Tapi pada pertengahan gua ada di kursus itu, jadi kita anggap kursus aja ya, ada di pertengahan kursus itu, gua dapat dapat punishment dari ownernya kursus tersebut ya. Gua dapat dapat punishment. Katanya gua terlalu banyak melakukan suatu kegiatan. Gua enggak perlu sebutin apa kegiatan itu, kita anggap aja main gitar ya. Oke, kita nggak bakal menyebutkan semuanya karena gue mau menyamarkan biar tidak ada pihak yang tersinggung. Oke, kita anggap aja suatu kegiatan itu main gitar. Oke, kayak main gitar ya, catet. Gue kebanyakan main gitar, padahal gue main gitar itu sesuai sama waktunya aja, bukan seterusan. Tapi dia bilangnya gue kebanyakan main gitar. Gue oke, kalau itu maunya gue berhenti. Akhirnya gue berhenti. Dan tadi nih pada main gitar semua, kampret. Shit, bitch, fuck. Maunya apa coba? What do you mean bro? Ownernya ngomong katanya gue kebanyakan gitaran. Sekarang di sana murid-muridnya ya, orang yang di sana yang ada di kursus itu pada main gitar semua. Itu di jam 12 dan jam 3. Pasti kalian tahu apa itu ya. Dan gue juga kesel sama beberapa orang di sana, khususnya yang cewek ya, karena kayaknya mereka kayak nggak suka tapi nggak berani ngomong langsung ke gue, jadinya mereka kayak nyindir gitu. Gue paling benci disindir sih, bukannya gue sakit hati atau gimana, sebenarnya gue nggak peduli. Tapi kalau lu nggak suka sama gue, mending lu bilang, jangan ngomong di belakang. Oke, kalau nggak suka itu bilang, dan gue bakal perbaiki apa kekurangan gue. Tapi emang gue pernah lihat di kursus itu ada reviewnya di Google ya, ada ulasannya kata temen gue waktu sebelum gue ngajak temen gue ke situ. Itu katanya emang ceweknya nggak enak emang. Gue baru tahu hari ini, gue lihat sendiri hari ini, baru hari ini gue lihat sendiri. Dan ya bener kata temen gue, ulasannya memang hampir 50% loh, hampir 50% itu mengeluhkan soal siswa wanitanya. Nah, gue sebenarnya pingin pindah, cuman gue belum dapet kursus baru itu. Jadi mungkin sebenarnya gue udah ada planning, udah ada 5 planning. Cuman 5 planning itu masih belum pasti gitu loh. Jadi mau nggak mau gue ya harus nunggu sampai akhir bulan dulu, baru gue cabut lah dari situ. Gue udah nggak betah sebenarnya. Cuman ya gimana? Satu-satunya solusi ya cuman gak peduli gitu loh. Dari sini gue belajar kalau kita harus memilih lingkungan sesuai yang kita sesuai dengan kriteria kita. Gak semua orang itu friendly sama kita, gak semua orang itu baik sama kita. Kadang ada yang awalnya doang baik, ternyata ujungnya ya gitulah. Oke. Gue cuma mau ngomong ini aja karena gue udah lama gak upload. Gue pengen curhat ke kalian semua, subscriber gue. Mau gak ada yang nonton terserah lah, gak apa-apa. Yang penting gue upload. Kalau ada nonton ya komen lah di bawah. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan follow Instagram gue @tegarzekter. Gak pakai underscore. Happy good day and stay awesome.